Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to First Full Motor Vlog. Okay. So sekarang macam biasa dalam perjalanan nak balik kerja, kenapa lampu tu ada roadblock ke? So macam biasa aku dalam perjalanan nak balik kerja. So hari ini aku macam, hari tu aku baru tengok video daripada channel Jarib R25. So dia buat video mengenai berbaloi ke ataupun masih relevan lagi tak 250, motor 250 kan. Apa istilah hari tu? Sport bike, apa, beginner sport bike, quarter liter sport bike, macam mana kata, aku tak ingat lah dia punya istilah dia tu lah, tapi motor 250cc. So kejap lagi aku akan cerita kan, adakah aku kalau ada duit kan, aku ada duit dan aku boleh maintain motor tu, so adakah aku akan beli 250 kan, motor 250cc dan motor apa. So kita tunggu jalan ni, jalan tengah jam ni, nak fokus siap. Tunggu masuk Kajang Sek siap. Okay, so dah kurang sibuk sikit jalan. Okay, so nak sambung lah. So kalau aku ada duit, aku ada duit cash lah. So, aku suka beli barang cash, tak suka hutang. Selagi boleh tak hutang lah. Kalau terpaksa juga tu kan, macam kereta kan, kereta susah sikit lah nak beli. Nak beli apa, kereta yang selesa dan okey cash ni susah sikit lah, unless kau ada saving yang banyak lah. So kalau aku ada duit untuk beli 250, second hand lah. Tapi tak adalah aku nak beli yang barunya cash. Beli 250 second hand, maksudnya okey, kondisi okey lagi lah. So motor apa yang aku akan beli? Okay, so kalau kita tengok dalam pasaran 250cc kan, ataupun beginner sport bike, so ada banyak jenama kan. Sekarang ni dah banyak dah jenama, contohnya yang famous Yamaha, Honda, Kawasaki, kita ada apa, Zontes, kita ada KTM, kita ada W Moto ada ke, macam tak sure lah. Tapi Zontes lah, jenama Zontes lah, macam China tu kan. Kita ada Bentley, kita ada banyak lah, senang cerita banyak jenama kan. Kau nak yang Italian DNA ada, kau nak Japanese DNA ada kan, kau nak Chinese DNA pun ada. So senang cerita banyak kan. So ada Ninja 250, kita ada CBR 250, kita ada R25, kita ada macam-macam lah kan, RC 250, kita ada Duke 250, kita ada. So banyak kan. So dalam banyak-banyak ni, motor apa yang aku nak beli? Kalau aku diberi ruang dan peluang, okay, aku mungkin lah, mungkin akan beli R25. Kalau ni cerita kalau aku beli second hand, kalau aku beli cash second hand. Kalau aku beli motor hutang, lain pula cerita dia. Kalau hutang mungkin aku beli 250, apa ni, aku kan mungkin aku beli CBR 250, kalau aku cerita aku beli hutang lah. Tapi kalau cash, kalau aku nak pakai cepat, macam maksudnya dah gian macam dah tak sabar nak pakai 250, mungkin aku akan beli Ninja 250 lah, meneruskan legacy Kawasaki. Daripada apa, daripada Ninja 150 double R, pakai ke Kawasaki jadian ni, baby Ninja kan orang cakap. Maybe baby double R, kononnya, tak tahulah kan. So mungkin pergi Ninja 250, tak tahu lah. Motor lah belakang sabar dulu anak. Hmm.
So sama ada aku beli, kalau nak cepat aku beli Ninja lah. Sebab Ninja ni harga dia drop banyak sikit compare to R25. Tapi tak tahu lah, semuanya bergantung kepada pilihan apa yang aku ada lah ketika itu. Tak nak fokus je, susah pula nak berbual sambil menciluk-ciluk ni. Okay, so aku dah sambung. Okay, kenapa aku beli R25 kan? Dalam banyak-banyak motor 250 ni, kenapa aku pilih R25? Okay, so yang pertama kenapa aku pilih R25 ni, okay, first sebab R25 ni dia punya barang spare part dia masih banyak, barang performance dia masih banyak, barang makeup dia pun masih banyak lagi lah. Tapi janganlah compare terus dengan Y15, Y16. So tak fair lah. Lagi-lagi Y15 lah, sebab Y15 kan fenomena kan, macam meletup, ramai orang pakai dan sebagainya. So kedua sebab harga dia kalau kita bayar tu reasonable lah dengan apa kita bayar kan. Mungkin Ninja 250 kalau model yang fuel injection tu mungkin dia mahal sikit ataupun dia sama je harga kan sebenarnya. Tapi terpulang lah. So dia sebenarnya lebih kepada minat. Kalau kau minat yang mahal, kau beli yang mahal. Kau minat Kawasaki, kau beli Kawasaki. Kau minat Honda, kau beli Honda kan. Tak ada masalah pun sebenarnya. Yang penting kau minat, duit ada, tak mencuri, tak berompak kan. So tak ada masalah pun untuk kau beli motor apa pun. So sebab yang lain kenapa aku nak beli R25, okay, dalam masa akan datang lah, bukan masa dekat ni lah, dalam waktu akan datang kalau aku ada rezeki lebih dan sebagainya. Satunya sebab aku sejujurnya aku ni bukanlah orang yang suka modify engine sangat. Unless kalau memang motor tu memang bukan motor harian lah. Kalau macam sekarang ni aku pakai ni motor harian aku. So kalau aku nak modify tu kurang sesuai lah. Kurang sesuai untuk aku nak modify. So bila aku modify memanglah lagi laju dan sebagainya. Tapi minyak pun jadi bertambah laju. Laju untuk habis. So langkah mudahnya sekarang ni aku pakai je standard. So nanti bila aku dah ada motor lain yang aku, sama ada motor tu aku beli untuk daily use ataupun motor tu aku guna untuk aku nak modify, tengoklah macam mana nanti kan. So kalau aku ada motor lain untuk aku modify ke ataupun untuk aku guna sebagai harian, kalau kata aku beli satu motor lain untuk aku untuk harian, so mungkin motor ni aku boleh modify. Ataupun aku beli motor khas untuk modify. Contohnya aku beli R25 tu aku nak pakai harian kan, sebab dia dah laju, standard dia pun dah laju. So mungkin motor ni aku boleh modify kan, buat motor weekend. So kalau dinamik ni buat motor weekend memang superb, serius. Guna daily pun boleh. Tapi jangan compare dengan motor fuel injection, motor 4 stroke kan. Jangan compare lah. Tak compare dengan 2 stroke. Okay. Kenapa aku nak beli R25 juga? Okay, sebab yang lain kenapa aku pilih R25 berbanding motor yang lain ni, kalau cerita aku ada cash. Okay. So kenapa? Sebab aku tengok design dia ni, macam Jari katalah, design dia tak terlampau outdated sangat. So aku setujulah dengan benda tu. Design dia tak adalah nampak macam lama sangat. Contohnya kalau tengok macam Ninja 250 yang first keluar tu kan, yang kat Malaysia, bawa masuk kat Malaysia tu, dia design dia lama-lama nampak macam terlampau lama tau design dia. Dia nampak macam tak
berapa nak style lah. So owner jangan marah eh. So pendapat ni adalah pendapat peribadi, bukannya pendapat umum, hanyalah pendapat peribadi. Okay. So kalau tengok design yang lama Kawasaki 250 tu, Ninja 250 tu, yang first model yang buat masa Malaysia tu, dia macam tak berapa cantik lah. Lama-lama, mula-mula beli time zaman dia cantik lah. So bila lama-lama ada motor lagi cantik, lagi cantik kan. So design tu nampak outdated lah. Tapi tak berlaku pada apa nama R25 kan, R25. Same goes dengan CBR250 yang first ni. Bukan yang baru ni, yang sebelum tu, yang lama dulu kan masuk kan. Yang tu single cylinder. Lepas tu dia pula design dia tak lawa pula kan. Aduh. So jadi macam potong lah sikit. So kenapa aku nak beli R25? Sebab dia antara motor dua dapur ataupun bukan two stroke, apa nama dia dua silinder lah. Okay, dua silinder lah, dua dapur eh. Dua dapur yang reasonable lah, harga dia reasonable. Reasonable as in dia tak terlampau mahal dan dia terlampau tak terlampau murah. So sangat berbaloi lah untuk beli sebenarnya. Tapi yang penting kalau kau nak beli tu, kau boleh maintain. Kadang-kadang kita nak beli motor ni, kita boleh beli tapi kita tak boleh maintain. Maksudnya kita beli saja kan, bila time rosak ke, ada barang wear and tear, kita tak boleh tukar, kita tak boleh nak ganti balik barang yang dah rosak, yang dah habis tu kan. Itu masalahnya. So sangatlah bagus, okay, sangat bagus ataupun sangat baik kalau korang beli motor yang korang boleh maintain. Biarlah orang cakap apa kan, kalau nak mulut orang ni tak boleh tutup. So kau beli je motor yang kau boleh maintain. Kalau macam aku, pada bajet aku sekarang ni, aku boleh maintain motor ni je. So aku beli motor ni. Maksudnya aku masih larat lagi nak apa, nak bayar minyak dia hari-hari. Aku masih larat lagi nak tuang tuti dia tiap minggu. So kita kena beli motor mengikut kemampuan kita. Janganlah main beli motor sebab cantik lah, sebab nak orang puji lah, sebab nak itulah, nak inilah. Tapi in the end, kau menjadi hamba motor kan. Patutnya motor tu membawa kau, tapi patutnya kau membawa motor tu ke mana-mana. Tapi in the end, dia jadi motor tu yang menyusahkan kau. So tak best jugalah dekat situ. Rasa yang tukar visor ni. Tapi visor untuk helmet aku pakai ni Grey Shaw ni, dia tak banyak jual kat kedai. Shopee pun macam ada tak ada je. So sama ada aku mahu cari dekat official Grey Shaw punya kedai, macam kat Shopee macam tak ada, Lazada macam tak ada. So ataupun aku buka je visor ni, aku pergi tinted. Tu je lah pilihan yang ada. Kenapa matahari petang-petang ni kumpat lebih, kul 5 lebih ni silau kan? Dia taklah kena mata kita direct, tapi dia bila tu silau panas, dia jadi sakit kepala ke kadang. So antara sebab kenapa aku nak beli R25 juga, okay, adalah disebabkan oleh aku nak satu motor yang aku selesa nak pergi ulang alik. Wah, dekat pun seronok, bawa jauh pun seronok. Habis tu bang, motor dinamik ni tak sesuai ke bawa jauh? Sesuai. Sesuai tu sesuai. Tapi jauh tu, jauh mana? Maksudnya adakah jauh gila macam kau nak pergi travel ulang alik 100-200 kilo kan? Sebab tank dia sekali jalan boleh pergi 70, 80, 90 je. Dia tak kaya 100 pun kilo.
So nak kena cari motor yang tangki besar, yang sekali isi dapatlah 200 kilo, 100 lebih, 180 dekat almost 200 kilo kan per tank tu. So motor tu okey lah, sesuai lah nak bawa jalan jauh kan. So kalau macam korang memang nak cari motor yang betul-betul sedap bawa dekat, motor ni. Kalau motor ni sedap bawa dekat, power dia kan, sedap lah. So kalau dapat R25 ni seronok lah. Seronok as in kau beli je motor tu, lepas tu kau guna je. Maksudnya kau nak ulang kali, pergi balik kerja sedap, nak pergi weekend sedap. Yalah kan, 1.7, 1.8 boleh pergi kan. 1.9 kalau berani hati kering. Satu R25 ni dia kursi tu macam touring, motor touring sikit. Maksudnya dia tak terlampau agresif. So dia sangat sesuai lah untuk jalan jauh. Compare dengan 250 yang lain, 250 yang lain ni dia agresif kan. Contoh kalau macam, tak adalah aku cakap 250 yang, kalau contohnya 15 memang sangat agresif kan. So memang dia sangat sport lah, bawa memang sport brother. Tapi jalan jauh memang ambil masa sikit lah, badan kau nak biasakan kan. Kalau muda-muda belia ni, insyaAllah boleh. Rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Okay, kita jumpa dalam video yang lain insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum.